ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhumateng para kiai, para ulama saged minggah wonten ing sasana saklar. Monggo sedaya kiai dadakan ngenging ibadah minggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Sabiko panjen jegolo saged tugi mriki insyaallah. Halayan. Sedeng kawas jam 4. Sedeng kawas jam 4 itu. Sak jam tenan kene. Jangan ngenteni karo lumpuh. Kula niku ngenteni karo mabur. Ya alhamdulillah saged jinate rahmi ing kampung dan ini salah dasar kabeh lere. Sabun. Berarti mangke 12 magrib sekitar ya. Sampai meh rada isak. Oh, wonten lho. Mereka orang kecil tinggi ini aja bisa suandan ya leren tapi suandan ini harus menyesak kalau hati ini kalau rambut bintang gitu ya ini acara ini serau merot ini serau merot ya peringatan perjalanannya Kanjeng Nabi saking Masjidil Haram Masjidil Aqsa terus munggah langit jadi peringatan paling angin jadi siapa itu jomong tengok peringatan paling angin peringatan maulid Nabi ini jelasnya ini gampang om bayi ini om dan peringatan hijriah jelasnya ini gampang om dan seksi ini Siti Abu Bakar ini peringatan Nuzulul Quran ono seksine. Nah sing angel ini Isra Mi'raj seksine ora ono. Ya. Ini peristiwa terjadi 1500 tahun yang lalu. Ini gambaran Nabi itu adalah Nabi masa depan. Jadi gambaran bahwa Islam itu agama yang menjadi agama panjang sampai di Nokia kiamat. Ini gambarannya kita ke Islam Merah nih. Ono wong kurang andel ya langsung andel. Karena memang zamannya urung tekan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa kok sewengi ora ono ngandel. Tapi saat ini kan mesti ngandel ora ono rong jam. Mekah Filistin niku ora ono ora rong jam saat ini. Soale wonten pesawat. Pesawat. Tapi zaman semanten angin. Terus munggah langit. Munggah langit ini saat ini cukup gampang dipahami. Wong sak niki munggah planet Mars niku cuma butuh waktu 75 dino tapi zaman semuanya ya angel dipahami terus waktu Kanjeng Nabi di
sudutnya ditunjukkan kotak sing isine catetane wong sak donya, catetane barang donya, kit mulai semut, kit mulai godong teblok, nasibe menungso niku pun disedono. Ono catetane niku, namine Lauh Hilma Kofot. Niku nek sakniki ngono kan, hadis niku. Cloud catatan di mana seluruh dunia ono negoro. Niku sakniki yo hadis niku. Dadi teknologi masa depan niku pun disedone kali. Allah teng zaman Isra Mi'raj. Mula peristiwa yang terjadi 1500 tahun yang lalu dino ini kebuka pelan-pelan. Niki nandakaken bahwa kaum muslimin itu umat masa depan. Mulane wong Islam iki aja mundur meneh mawon. Saiki wong Islam mobil mundur mawon. Bakas perkara-perkara sing wis lewat. Balik bakas jenggot maneh, ora dibakas meneh. Balik bakas katok cingklang, ora dibakas meneh. Bakas pawang ujar muslim, ora sudah dibakas meneh. Iku bakasan-bakasan iso lewat. Umate Nabi iku duduk to. Masa depan. Makanya wektu Isra Mi'raj ana wong gak percaya. Ono gak percaya. Allah mesti nopo? Munggah langit, surungi yo munggah langit. Bahkan zaman semono niku sahabat-sahabate Nabi iki mung percaya wong pancen zamane derek. Zamane rumuso. Oke sing ra ngandel. Bahkan zaman semono ana sing ngalami Kanjeng Nabi niku terganggu pikirane. Lho akhire pacau zaman semono. Pikir Kanjeng Nabi niku kuat pikirane. Karena sedina sewengi ora ngasih wong sewengi apa mesti dilarang mesti dilakso munggah lan mangil zaman semono. Sampai akeh sing ngrasani lha Muhammad saiki wis terganggu pikirane. Sampai orang cerita sing ngrasani Kanjeng Nabi diantem iki kalau saya dinauman. Agar ana wong ngrasani Nabi tonyo kalau saya dinauman. Sampai akhirnya kamu HP ini pinjut yang kami saya dinauman. Akhirnya saya dinauman itu mungkin apa yang mau ngerasani Nabi jadi Nabi ini seolah gara-gara ada cerita Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, munggah langit. Coba ini tak takutnya dengan Nabi Nabi ini. Akhirnya saya di Umar ini soal dengan Nabi. Ya Rasul, lo mau tak antar di kabe. Halo? Ya cerita dari penjelasan tadi ini gue seolah mikirannya gara-gara cerita ini munggah langit lho. Iya Umar, tapi yang munggah langit. Mantek, itu saya di Umar. Berarti tenang ini. Ngomong ini yang rakli, rupanya Kanjeng Nabi dia lagi agak enak pikirnya. Akhirnya saya di Umar ngetelin dalamnya Kanjeng Nabi, pedang ini diobat abit ini. Diobat abit. Karung mikir ya Rasul, masuk ya. Ditinggal sih di Khadijah sampai kono pikirannya menjelengan. Pikirnya saya di Umar, karena Kanjeng Nabi ditinggal sih di Khadijah. Peristiwa itu setahun persis setelah sedari sih di Khadijah. Di jam mula akhirnya saya tidak Umar itu dalam batin kalau ngomong bengkak ya Rasul masa gara-gara ditinggal sini kok dijai mungkin dengan terganggu pikirannya bok kondo kali ini loh nanti waktu itu paling ayu sama kak tak parah nanti baru di pucu tak lama nanti sing apik tapi di pucu tak patah nanti sing lanang pucu gila Umar sampai lama ini sakit greget ini. Lah kene Abu Jahal krungu ngoten niku sendela Muhammad terganggu pikirane. Mula Abu Jahal lagi poro teng Kanjeng Nabi ya Muhammad. Aku kok krungu kabar jare kowe bar munggah teko langit. Iya ta. Iya man aku bagi timbali di sisi Allah aku munggah langit. Tapi kancaku gak ono sing ngandel. Blas kancaku malah nang ngandel melu nutrok mek aku karo Abu Bakar kok sing ngandel. Liyane gak percaya. Abu Jahal enak-enak omong manjin Abu Jahal. Alah, mak, jen koncomu jen apa deh paham koncomu, jen wudhu-wudhu. Nah, kelas maham ini mula itu. Mula nih kepengen ceritamu itu masuk akal, cerita nang koncomu aja. Relasi-relasiku, koneksi-koneksiku, kolega-kolega aku tak kelumpuh nih.
dibangani kocokmu gak ngantil cinta nangarami kocokmu ya wakhirnya bujar kelumpuk lu wong sama kah kelumpuk lu juga imana juga ngumbi supaya kaji nabi so cinta isra melon itu terus diolok-olok akhirnya begitu Abu Jahal kelumpuk lu wong sama kah kaji nabi dilawuk kita pun cinta isra melon itu diolok-olok jadi yang pertama kali kelumpuk lu wong untuk urusan isra melon ini Abu Jahal ini. Jadi mulai ketua peringatan Isra Mi'raj pertama kali ini Abu Jahal ini wong. Sing pidato langsung Kanjeng Nabi lha kuwi Abu Jahal ini. Jadi Isra Mi'raj itu peristiwa masa depan. Jadi mulai ya kan sing percaya gak apa-apa. Begitu Kanjeng Nabi ditakoni ya Muhammad antara ini Masjidil Haram Masjidil Aqsa warungnya piro gak bisa jawab Nabi masih di Aqsa gendengnya piro cagaknya piro tau wakono kalau Abu Jahal ini Nabi juga gak jawab menghitung masuk rumah Isra Mi'raj menghitung genteng akhirnya kanya Nabi ini diselamatkan Gusti Allah ya Jibril kenapa ya Allah itu loh Muhammad ditakon ini loh masih di Aqsa lawangnya piro gendengnya piro cendelanya piro saya ingin aja live streaming aja siaran langsung ya akhirnya gambar Masjidil Aqsa dipertol dengan sana Kanjeng Nabi dalam ya enggak siaran lah langsung lho ini kan zaman semonten nang ini live streaming ini kan barang angel tapi ini saat ini biasa pengajian pulau saat ini bisa didelok orang sandunya presiden pidato ke istana bisa didelok orang sandunya namanya siaran lah langsung lah mulai nih zaman biyen itu ya anget nih saat ini Isra Mi'raj itu gampang dipahami sewengi mau coba nih kok minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa kok saat ini jadi sewengi ini kok minal kepanjen ilal jidah ini kok iso jadi sekomriki tekan Mekah ini udah ngasih sewengi kok nampil bisa ngancam Indonesia tekan Hongkong itu teluk jam Indonesia tekan Korea petang jam lah nek nang Mekah Masjidil Aqsa saat ini orang ngasih rong jam hampir sak jam 30 menit ngene tok awan itu menggambarkan apa menggambarkan bahwa zaman Rasul Isra Mi'raj itu cerita tentang masa depan terus medal kanjeng Nabi ditunjukkan harddisk niku niku bawa menungso niku ning kene kabeh catetane terus menungso tak dono ning donya ojo lali gowo nyowo gowo paketan nyowo paketan bojo gowo paketan rezeki ini gue lah persis kali saat ini cerita tentang harddisk cerita tentang cloud cerita tentang kartu handphone sampe ini gue data kartu handphone gue ada yang sama di kafe yang gue di harddisk terus sampe duwe kartu kartu ini gue ada paketannya paket bicara piro, paket SMS piro, paket internet piro. Nek paketane entek ya kit mah mati. Nyowo ya mondo untuk lokono bawa paketan umure piro, rezekine piro, terus jodone sapa? Ya padha. Nek paketane entek nyowone ya kit mah mati. Lha mangane kartu niku ya iso ngirim gambar, ngirim foto, ngirim berita, ngirim nopo ngomong sakit padha kali nyawa nyawa itu ya bisa kirim dungo, bisa kirim fatihah, bisa kirim Quran bisa kirim wacanan Quran, bisa mawon padha nek kartu niku wau isih iso ngirim sing duwe wifi paketane ono nek ora duwe wifi ya lu mau ning warung boleh wifi gratis gratisan lah menungso iku nek arep ngirim dungo, ngirim fatihah ya padha kudu duwe wifi lek boten duwe wifi, ya boleh wifi gratisan. Wifi ne sapa? Ya wifi ne Nabi. Wifi ne wa wali. Nek wau niku teng warung.co.id, nek teng ngene wae wali jenengane Ilah Hadrat, Hadrati. Nek kono jenengane free wifi, nek iki jenenge tawas. Tawasul maca. Lha mulo sampeyan aja kaget. Ana lha wifi ne wali kok iso digo. Wong akeh. Wali niku wifi ne gedhe, paketane gedhe. Sami warung-warung niku duwe paketan gedhe ya iso digo wifi gratis.
gratisan, wali, ya padahal duwe setiap hari gratisan